memburukkan sesiapa, bukan ingin bercerita. Kalau boleh, Minah main ambil mainan tu, ambil. Bagi apa mainan tu? No, 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 no. Minah sini, nanti bagi orang. Sini Minah. Minah sini. Dekat abang. Dia sini. Okey, satu. Okey, alhamdulillah. Ini awak live lagi ke? Ha? 10 minit je. Okey. Hari ni perkongsian saya bersama dengan Puan Hidayah, iaitu Balu ataupun ibu tunggal bekas isteri Abang Boci dan arwah Boci, dan saya faham dalam keadaan ini Puan Hidayah dalam keadaan yang begitu sedih, dan niat kami datang kat sini adalah ingin menghulurkan sedikit sumbangan. Okey, berupa keperluan dapur, KFC dan juga wang tunai lah. Ini untuk wang tunai. Wang tunai ini adalah untuk meringankan beban lah, untuk puan dan juga anak gunakan. Dan juga kita ada bagi set periuk. Semoga ya, hadiah yang kita bagi ni boleh memberi apa namanya, peralatan pisau, kotak, dia untuk abang lah semua. So jadi hari ni bila kita nak share pasal orang kata puan dan ayah kehidupan lepas menjadi bergelar seorang balu. Okey, Ayu, kalau Ayu lah ada tempat puan Hidayah, apa perasaan Ayu? Sejujurnya bagi perasaan saya, bila kita kehilangan seseorang yang kita sayang, yang telah menjaga kita semua, sejujurnya saya akan rasa sangat sedih dan rasa kehilangan sangat-sangat. Sebab yelah, tiba-tiba kita bangun tidur, orang tu dah tak ada. Kita mesti akan rasa macam mimpi, dan saya nak tahu macam mana perasaan Kak Hidayah macam mana. So macam adakah bila ketiadaan abang tu, kena tak rasa macam benda ni mimpi? Bila saya bangun tidur tu, saya ingatkan ialah saya dalam mimpi ke, dan bila bangun tengok tak ada, tak ada orang sebelah. Lepas tu setiap pagi tu, bila selalunya bila saya masak, saya suruh macam tanya. Saya dah tak dengar suara panggilan mana. Jadi tak macam dia buang terpengat apa-apa yang akak boleh jangkakan. Ada tak yang akak boleh jangkakan? Tak, dia cuma cakap dia nak beli kucing. Beli kucing? Haa, dia nak beli kucing. Dia nak beli kucing. Dia nak beli kucing. Dia nak beli kucing. Kucing tu dah jadi teman saya. Cakap boleh main-main dengan kucing. Jadi kucing tu dah beli belum? Tak beli pun. Tapi dia datang sendiri kucing tu. Yang abang nak beli kucing tu, sama kali yang kucing yang datang. Ada kucing? Ada, saya bawa. Oh, bawa balik kampung? Ya, ada kucing tu macam ni. Tak tahu sebab dia, kalau kita orang tidur, tidur sebelah dia. Macam menjaga Amzah. Okey, bila abang dapat anak, apa memori orang kata paling dia sayang Amzah ni bila dia lahir ya, abang memang sayang gila lah anak ni. Memang dia sayang anak tu. Oh, sayang anak tu. Dia kan nama cucu dia. Nama dia memang arwah sendiri yang bagi masa dia pergi dekat Ikhra. Arwah dengar lah dekat Bukit Uhud nama. Oh, yang, dengar? Terdengar suara. So, dia terus bagi nama anak dia. Masa dia pergi itu masa 6 bulan, masa dalam kemur. Jadi kan sebagai seorang orang kata ibu tunggal, ialah of course lah kita ni apa namanya, nak menyara anak, nak jaga diri sendiri. Lepas tu dalam keadaan yang dalam keadaan sekarang ni, apa harapan Puan Hidayah sendiri untuk merencanakan masa depan? Saya tak ada rancang apa-apa. Sebelum saya lepas edar, baru saya merancang untuk buat bisnes ayah saya lah. Bisnes semehat dalam kami. Bisnes tu dah wujud dah. Sebab ayah ni saya nampak seorang yang kuat, yang seorang yang support. Dan saya nampak macam orang kata memberi sokongan lah kepada anak. Jadi apa perasaan pakcik sendiri dia cukup suka
makan pucuk ubi yang saya tanam. Oh, yang apa saya tanam? Bukan, dimasak. Pucuk ubi? Pucuk ubi, masak gula lemak. Okey, abang ni menantu yang macam mana? Menantu yang macam mana? Maksudnya, seorang yang cerewet ke? Seorang yang pendiam ke? Seorang yang banyak bantu pakcik. Banyak-banyak. Tak ada. Arwah ni. Dia riang saja. Oh, riang dia? Iya. Maksudnya kalau sekiranya dia datang sini, dia pun ajak bersama-sama makan ikan bakar, sapang empat, ikan merintang. Itu yang saya tahu. Tapi dalam itu saya berfikir, tak pernah terjadi macam ini. Dia makan, boleh bersila situlah. Dekat tiang, dia tidak nak makan atas kursi. Bila dia datang, dia pasti makan atas kursi. Ha, atas kursi, atas meja. Masih itu, masa itu. Oh, ini kucing itu tapi cakap sendiri. Saya macam kucing tu. Tapi comel. Ha, itulah dia. Kalau itulah Datuk yang aku nak beli. Oh, boleh ambilkan tak? Inilah ya kucing yang sebelum ni arwah nak beli ya. Okey, arwah nak beli. Tak boleh. Dan yang paling tadi apa dia kata kucing ni sebenarnya apa namanya abang Bonci nak beli kucing. Tapi tak kesampaian. Tapi beli, dia tak ada. Kucing tiba-tiba datang. Tapi dia ada mention kan dia cakap kucing jadi peneman. Kalau abang tak ada nanti kucing ni saya boleh main-main dengan kucing. Dia cakap macam tu. Jadi katanya kucing ni tidur tempat abang yang tidur. Ya. Memang macam tu, pengganti. Dan comel pula tu macam harga beribu-ribu. Ha, itu nak beli memang 1,500. Oh, tapi datang tiba-tiba? Tiba-tiba dia datang. Oh, 1,500 dan kucing ni adalah jinak dan tiba-tiba datang rumah dan jaga. Inilah orang kata keajaiban ya Allah tu maha berkuasa. Nak beli dia datang tiba-tiba bila arwah tak ada. Mungkin kebaikan abang sini yang tengah viral sekarang ni Datuk. Ya. Okey, jadi kan of course lah bila orang dengar apa namanya abang ni mempunyai orang kata kejayaan bagus dan sebagainya. Tetapi itu adalah ketika apa namanya arwah ada. Dan sekarang ni arwah dah tak ada dah. Apa punca pendapatan Puan Hidayah ada untuk menara kehidupan Puan Hidayah sendiri ataupun anak Puan Hidayah sekarang? Sekarang ni? Tak ada punca pendapatan? Tak ada. Lepas Aida baru saya berfikir untuk bekerja. Oh, untuk bekerja. Okey. Anak-anak pertama kami sama. Banyak jaga lah. Oh, pakcik sini jaga anak. Itu datang saya nak buat bilik untuk dia kan. Oh, nak buat bilik. Jadi, nak buat untuk bilik mana dia selesa. Jadi sekarang ni maksudnya Kak Hidayah akan tinggal kat sini dengan pakcik. Masa saya pun tak perlu pergi ke sana kan. Dalam kaya ini pun tak menentu. Kalau kita nak serahkan anak kita dengan tutup kita tak tu. Tapi mestilah orang kata daripada segi apa namanya pendapatan yang abang Bocha ada sebelum ni mungkin boleh menampung tu kebelanjaan tu tak boleh. Insya-Allah. Kita berikhtiar lah kan. Kita pun boleh lah kalau untuk dia ni insya-Allah. Sekarang ni masih tak ada lagi kan untuk belum lagi lah belum lagi tahu macam mana. Belum tahu tapi dalam perancangan rumah tu lah. Kita cari pelan-pelan insya-Allah lah kalau kita untuk anak untuk daya insya-Allah. Pun adik-beradik ni pun ramai kan untuk membantu anak-anak juga.